Mayat terbujur di tepi jalan raya, orang tua yang uzur, anak-anak tak berdaya. Mayat-mayat terbujur di tepi jalan raya, orang tua yang uzur, anak-anak tak berdaya. Pria dan wanita, gadis muda remaja, mereka turut gugur sebagai bunga bangsa. Rakyat Palestin terus diancam oleh insan yang bengis, berbagai ragam tindakan kejam Yahudi dan Zionis. Rakyat Palestin terus diancam oleh insan yang bengis, berbagai ragam tindakan kejam Yahudi dan Zionis. Palestin dibuat seperti binatang sembelihan, dibunuh, disakiti tanpa belas kasihan. Mereka tak peduli walau dunia mengecam, begitulah Yahudi, ganas, buas, bengis, kejam. Mereka tak peduli walau dunia mengecam, begitulah Yahudi, ganas, buas, bengis, kejam. Inikah ciri bangsa yang mengaku beradab, merosak Masjidil Aqsa dengan cara biadab. Lah suatu masa, pagi ataupun petang, balasan akan tiba, kutukan pasti datang. Ingatlah suatu masa, pagi ataupun petang, balasan akan tiba, kutukan pasti datang. Kepada manusia Tuhan telah katakan, insan yang dianiaya pasti dapat kutukan. Palestina, 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 rakallah. Palestina, 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 rakallah.